Ya, assalamualaikum sedulur. Nah, di video kali ini kita akan coba mengganti spool mic toa Moderama lur. Ini toa yang biru lur. Ini horn speaker tipenya TC20B B lur. Nah, ini toa yang model lama lur. Kalau toa yang model baru sekarang yang berwarna putih lur. Biasanya spoolnya pakai ZG30DA. Ini yang model lama jadi menggunakan spool yang seperti ini lur. Baik lor, langsung saja kita lihat untuk pembongkaran penggantian spool tua yang rusak ini lor. Ayo lor, biar dilaksanakan oleh pakar yang ahli lor. Ya, tuanya itu dibongkar dulu. Sembari kita nunggu toko lor, jadi kita coba gantikan juga lor. Ini oleh Pak D-nya lor. Jadi ini pembongkarannya berbeda dengan yang tua warna putih itu lor. Jadi bautnya ini di samping-samping ini. Kalau tua yang putih itu biasanya di belakang lor. Yang di sini ada baut juga. Nah, hornnya ini panjang lor. Ini banyak aluminium lur, bukan plastik lur. Tapi untuk hornnya sudah dilepas oleh pengurus masjidnya, jadi hanya di bawah ininya saja dan kita gantikan. Kita lihat untuk spoolnya lur. Ini modelnya model solder lur. Nah, untuk model spoolnya seperti ini. Model spoolnya seperti ini. Jadi nanti ini disolder di terminal samping kiri kanannya. Nah, seperti ini loh, disolder di samping kiri kanannya seperti ini. Bautnya juga ada di bagian belakang juga ada lor, bagian samping juga ada, bagian depan sini juga ada lor. Jadi membukanya cukup hati-hati ya lor. Dilakukan oleh orang yang profesional lor. Jangan sembarangan ya lor membongkar ini. Ini kalau masangnya meleset sedikit, aduh langsung lor rusak lor. Nah, kita lihat dalamnya lor. Nah, seperti ini lor untuk bagian dalamnya lor. Jadi ada magnet seperti ini juga. Nah, ini sudah dilepas lor dulu. Nah, ini nanti dipasang seperti ini, plug, terus disolder di sini, plug. Nah, di sini lor terminalnya. Nah, seperti itu. Jadi penampakannya seperti ini lor. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi dipasang di magnetnya dahulu lor. Kalau tidak senter itu berbahaya lor. Nanti tidak awet ya. Jadi dipasang di bagian ini.